Assalamualaikum. Okey, hari ni I nak share macam mana tips nak buat agar-agar, okey? Untuk potongan yang nice. Okey, tips yang pertama, lepas kita basuh agar-agar ni, kita akan potong dia kecil-kecil supaya dia tak mengambil masa yang lama untuk masak. Okey, untuk tips yang kedua, kita akan gunakan plastik dia juga. Untuk sukatan air, okey, kita akan guna 1.5 lah untuk kenduri. So, dia punya kekerasan agar-agar tu memang cun. Apa-apa cecair yang korang gunakan, contohnya santan, susu ataupun air leci yang semua termasuk dalam sukatan air ni lah. Okey, untuk sukatan normal 1.5 macam dalam gambar. Okey, untuk lembut, kelembutan yang sedap. Okey, seperti anak panah yang ditunjuk tu. So, Diana kalau makan biasa kat rumah memang suka 1.34 tu memang yang dia suka sangat lah sebab dia punya lembut tu. Korang letak kat gigi, sedut terus cair macam tu. Kalau untuk agar-agar dia normal 1.5 lah, 1.5 plastik punya sukatan air, okey. Korang tengok dia ni, agar-agar tu nanti dia akan masak, so dia akan hilang dia punya tali agak-agak ni. Okey, lepas tu tuan dalam makan macam biasa. Okey guys, ini tips agak-agak yang simple, yang mudah tapi ramai juga orang yang kurang mahir untuk buat agak-agak. Nak tengok kekerasan dia kena guna piring. So sekarang tak perlu, kita guna plastik saja, okey. Okey guys, selamat mencuba. Assalamualaikum.